Halo teman-teman, kita mau mencuci elemen filter oil catchcan Universal Proven 200 ya teman-teman ya. Ini buka tutupnya, dicabut teman-teman. Nah, biasa saya mencuci aja teman-teman pakai Pertalite atau bensin ya teman-teman ya. Ya itu menurut pendapat teman-teman aja, nggak usah diikutin pedoman dari saya ya. Saya biasanya kadang 2000 km cuci atau di 3000, 4000, 5000 gitu. Ya tergantung kerajinannya lah teman-teman. Lagi rajin, ya kita cuci. Ini teman-teman ya, sediain baskom kalau mau mencuci filternya teman-teman. Pertalite. Terus saya pakai gun angin tekanan kompresor teman-teman. Pertama ya saya siram dulu, bilas gitu ya teman-teman ya. Ya nggak banyak-banyak dulu, dituang bensinnya, apa Pertalite-nya secukupnya dulu, kayak membilas gini. Nah, dari itu teman-teman kita semprot angin gini. Nah, bilas lagi teman-teman pakai Pertalite. Kita semprot lagi angin. Nah, bilasan yang kotor kita tampung kemari teman-teman. Bilas lagi. Hasil bilasannya tampung lagi teman-teman, jangan dibuang. Ntar lama-lama hasil bilasan ini kan bening ya teman-teman ya, mulai agak bening bersih. Ya udah, artinya udah bersih. Kita bilas sekali lagi teman-teman. Udah mulai mantap. Pertalite-nya akan mulai bening ya teman-teman ya. Jadi ini terakhir kali kita semprot angin, keringkan. Sudah cukup pembilasannya. Nah,
Nah ini teman-teman, udah bersih, putih ya, kering. Nah kita angin-anginkan bentar, pasang lagi teman-teman. Nih teman-teman, tadi udah kita cuci, keringkan dengan angin. Ya, ini udah kering ya teman-teman ya. Langsung kita masukkan ke tempatnya teman-teman. Dan ditutup. Begitulah cara saya mencuci selama ini. Dan terima kasih telah membantu Anda.